Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Antara Musik dan Waktu. Kali ini ada T-shirt anti magnetik ladies ya, kecil ini. Segini. Ini posisinya hidup. Cuma ini manualnya seret sama jamnya lambat. Oke, jam otomatis lambat itu bukan berarti kemudian lalu vonis kepada kerusakan hairspring atau perambut ya, bukan, tidak selamanya begitu. Jadi mungkin sempat mengalami macet juga bisa, sempat mengalami berhenti, kemudian jalan, sehingga akan terjadi kelambatan. Nah, untuk kerusakan yang begitu jelas bukan perambut ya, karena kita tidak tidak mantau saja pas berhentinya kapan, tapi ya ada juga yang memang murni perambut sudah berubah dari semestinya, itu juga bikin melambat atau kecepatan. Kemudian lambat bisa juga terjadi karena patokan ini sudah berubah, jadi patokan yang sebelah sini ujungnya perambut ini kan saya sebut patokan ini, kalau kegeser itu kan mengubah posisi dudukan jiwel yang ada di aspalan ini yang akan menggerakkan angker. Nah, otomatis tidak rata. Kalau didengarkan ini ditempelkan kuping ini kan kedengaran tak tik tik tik, itu harusnya rata. Seperti halnya jam dinding yang otomatis Junghan maupun yang lain itu juga ada angker. Itu juga bisa menyebabkan cepat lambat. Nah, maka yang patokan ini tidak boleh digeser kecuali bengkel yang paham ya. Kalau yang geser untuk nyetel itu yang satunya ini. Dan ini ada tanda ini kalau di tengah gini. Kalau posisi dari pabrik ini pasti di tengah. Tapi karena usia kadangkala perambut ini mengalami perubahan sehingga ini perlu digeser-geser. Kalau ini entah, saya lihat sih sepertinya jamnya hidupnya lancar saja. Tapi pada prinsipnya jam otomatis itu harus sesekali perawatan berikan kepada bengkel untuk dicuci agar mainspringnya bekerja dengan maksimal. Nah, untuk yang sudah merasa mainspringnya penuh tetapi kok hidupnya nggak lama, itu juga karena mainspringnya kotor dan terhenti, jadi dia tidak habis mengendor atau mengurai. Itu juga permasalahan tersendiri juga. Jadi macam-macam ya kerusakan. Ini jelas pertama kali harus semua harus bersih baru akan ketahuan errornya di mana. Makanya di channel saya ini selalu setiap ada saya pegang ya, langkah pertama memang dicuci. Setelah dicuci akan dilakukan pengetesan berapa lama. Jadi tidak selamanya di video saya itu mulus setelah cuci langsung selesai, tidak ya. Akan ada proses pengetesan
Berapa lama? Kemudian kalau yang untuk jam yang model manual begini tidak ada otomatisnya, tidak ada rotor, otomatis pengguna akan tahu diputar mentok berarti udah penuh. Tapi kalau yang tidak ada manualnya kan pengguna tidak tahu. Hanya murni pergerakan tangan, rotornya mengisi seberapa itu kan tidak ketahuan. Nah, itu juga masalah tersendiri. Rotor berputar tetapi tidak mampu menggerakkan mainspring atau mengencangkan mainspring, itu juga akan tidak maksimal, hidupnya tidak lama. Nah, itu permasalahan ada di rangkaian otomatisnya, bukan di mainspringnya. Kira-kira begitu. Karena kemarin-kemarin banyak yang request kasih penjelasan, saya nggak bisa menjelaskan, tidak pandai. Syarat pertama kali harus bersih dulu, sehingga memang perlu dicuci. Buat pelanggan atau subscriber saya yang sering nonton, terima kasih sekali dukungannya. Ya, tidak ada teman-teman, channel ini juga tidak ada artinya ya. Walaupun channel ini saya bangun khusus kepada pemilik jam, tetapi terima kasih buat teman-teman yang masih setia menonton. Meninggalkan jejak like, saya sudah senang sekali ya. Karena nggak gampang konsentrasi begini sambil harus membuat video ya. Lebih mudah kalau fokus garap saja tanpa memikirkan video. Dan mohon maaf jika video-video saya ini tidak terlalu jelas dan sebagainya, karena seadanya. Tidak bisa berbuat banyak. Ini apa namanya mesinnya ini? Serinya ini 27 ini apa ya? Ini T-Shop, entah produksi tahun berapa, nggak apal. Manual winding, tandanya apa? Tidak ada rotornya. Murni dari putaran ini ya, putaran crown. Ini roda angin-angin, ini perambut. Sini ada jiwel yang menggerakkan angker, ini angker. Ini angker. Jam kecepatan semua normal, tapi kecepatan ini juga bisa juga terjadi masalah di angker sini. Ada perubahan pada jiwelnya. Jiwel itu ini batu-batu ini. Batu dua ini. Ini juga jiwel, 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 maka biasanya tertulis di mesin itu berapa jiwel. Ini 15, 15 jiwels, berarti ada 15 batu yang dipakai jam ini.
21, ada yang 27, banyak macam-macam. Nah, ini meskipun jamnya berjalan lancar, tapi kan ini kalau nggak dirawat nih keadaan begini nih, lama-lama karat itu kan menyebar dari baut ke sini, sini ke sini, ini ke dalam. Nah, ini mainspring namanya ya, atau powernya di sini. Di depan. Panjang semua ini. Iya nih, jadi satu, biarinlah. Karat-karat ini saya coba bersihkan dengan cairan khusus ya. Kemarin ada yang tanya cairannya apa ya, biarkan ini menjadi pilihan saya ya. Ini lumayan membantu nanti rontok sendiri. Diamkan. Kalau menghitam ini kan jelas kotor, maka ya tidak lancar. Ini kan tugasnya kalau di winding ini kan penuh, kemudian mengendor, menggerakkan roda-roda. Nah, kalau ini seret, otomatis kan berhenti. Berhenti jadi lambat. Nah, kalau rusak yang sini, mau hairspringnya mau disetel kayak apa juga tetap saja lambat. Karena masalahnya pernah berhenti begitu, jadi kalau lambat murni itu jalan terus tetapi tidak akurat. Tapi kalau sempat mati berarti bukan hairspring. A few moments later. Ini hasil yang berkarat tadi, lumayan ya.
bisa dibandingkan dengan video yang di depan tadi. Karat. Nah, tadi manual wendingnya itu kan macet di sini, berat di sini sama sini yang tadi berkarat. Jadi diputar berat. Semoga nanti sudah sembuh. Semoga sudah sembuh ya. Sini, oh ini di sini. Begini. Yeah. Tadi kan seretnya di sini, balik. Oke, harusnya sudah. Nanti tinggal cek akurasi
Untuk manualnya sudah lancar enteng, sudah ringan ya. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, dan bagikan video ini agar teman-teman yang membutuhkan jasa servis bisa mengetahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.